Halo, buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau touring ke Magelang ya, pasti ya. Ikutin selalu ya. Mungkin nanti kalau ada yang hadir, tidak bisa menyapa, mohon maaf ya, soalnya lagi di perjalanan. Oke, ikutin ya perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Kendal kendi. Cekeli no. Kendal ke kene kaiso. Kene emang mungkin nah ya. Lu. Tet, apa ini? Hah? Ye. Arah mana? Sini. Iya ya. Aku ya ramu. Piye lah. Oh, ini. Ini so lihat jobo. Dipegangin oh, adik aja. Nah. Ayo. Oh. Amat neng lo aku besok lewat. Ya, sampai. Dayo. Besti, kita jalan-jalan touring lagi ke Jogja, ke Magelang ya. Hari ini kita touring lagi ke Magelang. Sudah lama nggak mainan motor ya, nggak fit-fitan rasanya kaku geringgingan tangane. Jadi Mas Faruk kayaknya hadir ya. Selamat datang Mas Faruk. Gimana kabarnya, sehat? Sekarang gimana? Kok nggak pernah nongol? Kalau lewat mampir Mas Faruk, tak gawe kayak pecel. Yo, ora tau dolan iki piye ora mampir iki Mas Faruk. Kanca-kanca mlaku ning Magelang golek cewek ning kono, golek cewek ning Magelang. Ikutin kasirane ya, Bro ya. Ikutin kasirane, jangan di skip. Ini nanti kurang lebih live-nya ini 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Ikutin selalu kesoran di jalan. Mungkin teman-teman yang lagi nyantai-nyantai bisa ngikutin perjalanan kami ini ya. Yang mungkin lagi kangen-kangen suasana jalan di sini bisa ngikutin di lift sini ya. Ini baru sampai di Panguan. Panguan Sleman. Jembatan Panguan ini, Bro. Jembatan Panguan ya.
suwi rambolang iki, Bro. Wis suwi rambolang ora ngojek, tangane gringgingen semutan iki dienggo ngetes meneh teko Magelang jek kuat ora iki tangane. Ceritane mau menjemput bus Meta ya, menjemput bus Meta, soalnya itu nggak dikasih kunci, aku kuncinya nggak dikasih-kasih, ini nanti mau tak minta kuncinya dari Meta ini ya, biar bisa membuka gembok rumahku. Rumahnya terkunci terus, masih di bawah si Meta kuncinya ya. Si Meta ini ya jangan berbelit-belit banget ini, nggak dikasih kunci, masih tertutup gembok. Yang hadir siapa dek? Yang hadir disapa. Sampai Gor Panguan ya Bro ya, ini Gor Panguan, sering live di sini ya buat olahraga voli, kadang ya karate, judo, itu di sini nih tempatnya Gor Panguan Sleman. Suwe ra ngojek aku Besti. Suwe banget ra ngojek wis 2 tahun, 3 tahun. Tapi saiki ada kebijakan baru dari Gojek. Minimal 1 bulan tuh harus narik ya, harus ada riwayat narik. Soalnya kalau enggak ada riwayat narik, itu nanti akan dibekukan akunnya Gojek ya. Syukur-syukur 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Pokoknya minimal itu 1 bulan harus ada absen, harus ada riwayat ya. Nah ini udah sampai Pasar Sleman Besti. Kiri jalan saya ini Pasar Sleman ya. Samping kiri saya ini Pasar Sleman. Ini udah mau sampai Samsat ya. Mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin kangen lewat jalan sini, bisa lihat ini ya lift saya ya. Ini jadi jalan Jogja Magelang. Nah ini udah sampai Samsat Sleman nih ya. Samping kiri saya ini udah Samsat Sleman. Samping kanan saya ini udah di Polresta Sleman ya, Polresta Sleman Yogyakarta, Jalan Magelang KM 12,8 ya, Jalan Magelang KM 12,8, tepatnya nih ya Polresta Magelang. Ini berkelana Besti ya, berkelana ini. Judulnya berkelana, minta kunci sama si Meta, biar gemboknya biar kebuka. Wah
doanya ya teman-teman ya, selamat sampai tujuan. Yang sudah hadir, selamat datang ya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami ini. Ini udah sampai Murangan ya. Makanya kalau boleh cerita dikit, puluhan tahun yang lalu saya pernah kontrak di sini, di Murangan sini ya. Pernah kontrak di sini sama teman-teman. Sebelumnya di Murangan sini aku di Temulawa, tempatnya di Temulawa sana ya, Temulawa ini tahun berapa, tahun 2000 ya saya sudah di sini, sudah di Sleman, di Temulawa sini, terus pindah di Murangan, terus yang ketiga pindah di Jalan Kaliurang ya, Perujaan. Terus yang keempat di sini di Denggung. Di Denggung sampai sekarang ini alhamdulillah di Denggung sudah berjalan 8 tahun. Masih berkelana ini pasti ya, masih berkelana dalam aku berkelana gitu ya. Tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli, gitu ya bro ya. Biar gak ngantuk ya, biar gak ngantuk. Semoga kalian terhibur. Selamat datang yang baru gabung ya. La 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 la. Takkan berhenti aku berkelana, sebelum ku dapat apa yang ku cari. Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan kesana untuk mendapatkannya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Oke, ini udah sampai di sini ya bro ya. Udah sampai di Jalan Magelang KM 12 ya. Baru sampai di KM 12, tepatnya di Tempel Sleman ya.
Semoga yang menyaksikan ini ya, yang baru hadir, selamat datang. Semoga kalian terhibur dan terima kasih sudah menemani perjalanan kami ya. Ini warung hijau Mbak Pri, kiri jalan saya ini ya. Silakan yang mau mampir. Samping kanan saya ini SMP Negeri 1 Tempel ya. Gimana Besti, dilanjut nyanyi ini? Silakan yang mau request ya, biar enggak ngantuk di perjalanannya, biar terhibur. Ini udah sampai di Bangco Tempel ya, udah sampai Bangco Tempel. Madang saya mas. Madang dulu, madang apa? Kecamatan ya. Ini bentar lagi sampai di jembatan perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mau masuk ke Magelang. Mau karpet ya? Paling senggolan. Dalam aku bergelana. Nah, ini udah sampai di Pasar Tempel teman-teman ya. Ini samping kiri saya Pasar Tempel. Ini udah sampai jembatan Tugu Hitam ya dek ya. Jembatan Tugu Hitam, Tugu Ireng ya. Tugu Ireng ini jembatan yang membatasi Sleman dan Magelang, Jawa Tengah. Oke, Besti, kita lanjut lagi ya. Berkelana ya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku seberangi, gunungnya kok diseberangi. Wih piye to Besti, Besti sampai enggak konsen nyanyi ini ya. Gunung kok ya diseberangi, aduh Besti, Besti. Gunung ya dikehendaki ya gitu. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Mesti besti-besti itu ya, yang lagi menyaksikan karmu kono arep nyebrangi gitu ya. Aduh besti-besti. La 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 la. Takkan berhenti aku berkelana, sebelum ku dapat apa yang ku cari. Walaupun adanya di ujung Yogyakarta, aku kan kesana
untuk mendapatkannya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Trang 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 trang. La 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 la. Oke bestie ya, ini udah sampai salam Magelang ya. Ini udah sampai di Serumbung. Ini kanan udah sampai Serumbung ya bestie ya. Dulu aku berkelana bestie dari 2000 saya masuk ke sini ya. Jadi sebelum aku di Jogja Sleman Jogja, aku awalnya di sini ya, berkarir di sini di Magelang kota tentara ya, tapi aku nggak jadi tentara, nggak jadi militer. Dulu aku di Magelang besi ya, kurang lebih 5 tahunan lebih aku di Magelang ya. Di Magelang aku dulu pertama kontrak sama teman-teman itu di belakang RSJ Perum Korpri Ngembik ya. Di sana aku dulu pernah di sana, di belakang itu ya, di belakang Akper Akfit Magelang. Dulu aku di sana kurang lebih 5 tahunan. Terus sampai sana, dari sana melebarkan sayap, kami ngontrak lagi bersama teman-teman, tepatnya di Cacaban ya. Di Cacaban saya melebar sayap di sana sama kru-kru saya di sana ya. Di Cacaban sana aku waktu itu bertempat tinggal di rumah dinas Pak Dan Ramil Cacaban. Nah, karena nggak dipakai disuruh nempatin ya. Jadi di sana tuh waktu itu disayang banget kayak anaknya sendiri. Waktu demi waktu, nah, aku melebar sayap ke Magelang, ke Sleman Jogja. Ditangisin, nggak boleh pindah-pindah. Tapi ya gimana lagi ya? Karena perjalanan hidup kita nggak tahu ya. Nah, habis dari Cacaban baru masuk di Sleman Jogja sampai hari ini. Orang Pediang ide. Pediang karangono paling mendung walae. Semoga nanti perjalanannya enggak hujan ya besti ya. Sampai PP, sampai pulang pergi nanti semoga enggak terhujanan. Karena tadi mau bawa mantel enggak jadi. Lihat di luaran kok terang banget ya. Selamat datang ya, mungkin baru hadir ya. Selamat menyaksikan perjalanan saya ini mau ke Magelang. Boleh kunci ya, lakoke kunci. Kuncinya meta, kuncinya di bawah meta, nggak dikasih-kasih. Harus keliling dunia dulu ini ya. Kayak lagunya tadi ya, berkelana mencari kuncinya meta. Ini Jalan Jogja Magelang KM 23 ya besti ya. Samping saya ini ada mebel Putra Pandan Sari. Silakan yang mau membutuhkan mebel-mebel perabotan rumah
Ini kita sudah sampai di jembatan lagi ya. Ini dulunya sungai karena tergerus sama lahar dingin ya, jadinya apa sungainya itu buntu kena aliran pasir dari Merapi ya. Sungai apa tuh lupa aku, enggak tahu sungai Cendol Dawat atau sungai apa, enggak tahu lupa aku. Nah di sini ya, di sini nih terkenal dengan pasir Muntilan ya Mas Bro ya. Silakan buat teman-teman jangan diragukan lagi kualitasnya untuk pasir Muntilan sini ya, karena pasirnya mengandung besi dan saya sudah membuktikan sendiri kokoh banget, kuat banget di sini ya. Ya paling bangun pasti ngambilnya dari sini. Tidak ada campurannya debu. Lain sama pasir laut ya. Jauh harganya pun juga mahalan di sini, tapi kualitasnya jos banget. Gimana Besti, biar nggak ngantuk ya, ini dikasih lagu lagi ya, yang sahdu-sahdu ya, yang sahdu-sahdu ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Ayo yang suka lagu ini, ayo nyanyi bareng-bareng. Bila kamu di sisiku, hati rasa sandu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Nah ini sudah masuk di Muntilan Besti ya. Ini sudah sampai di Muntilan, tepatnya di Pasar Muntilan Magelang. Tepatnya lagi sana itu ada pasar ya. Terus di pertigaan sana nanti ada terminalnya Muntilan. Oke, kita lanjut nyanyi nih ya, biar nggak ngantuk. Kita menikmati liburannya ya, bernostalgia di hari Minggu yang penuh kebahagiaan ini. Oke. Kita lanjut nyanyi nih lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. La 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 la
ya mesti besti besti. La 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 la. Ini udah sampai pasar Muntilan besti ya. Samping kiri saya ini pasar Muntilan dan kanannya ini terminal Muntilan ya. Lumayan ramai besti ya. Ini banyak teman-teman seperjuangannya lagi masih kerja ya, nyetorin sayur-sayuran. Ada yang dari Purworejo, ada yang dari Wonosobo, bahkan ada juga yang dari Solotiko ya. Ngedropnya ke sini, silakan kalian mau belanja. Ini harga gosel langsung dari petani ya. Nih, sayur-sayuran di Muntilan ya. Pasar Muntilan besti ya. Karena ku menyadari siapa aku ini, tak mungkin bagi dirimu mencintai diriku, namun bahagia hatiku karena selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta. Nah ini samping kanan saya nih besti ya, samping kanan sini Taman Bambu Runcing ya. Nah di sini ada tubuhnya, tubuh perjuangan Bambu Runcing ya. Di sini banyak kerajinan, ukir-ukiran batu ya. Banyak ukiran-ukiran batu di sini tempatnya. Silakan yang mau berbelanja bisa datang ke sini. Selamat datang yang mungkin baru gabung ya. Selamat datang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ini ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ini nanti liftnya kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah besti ya. Ikutin selalu ya. Semoga teman-teman di luar sana mungkin yang kangen lagi, kangen suasana perjalanan ini ya, Jogja Magelang, bisa melihat dan bisa menyaksikan perjalanan saya ini. Ini ada sangkar ya, kiri jalan saya ini. Mungkin teman-teman yang lagi suka tayangan ini silakan bisa di-share ya. Terima kasih. Kalau ingin mendukung silakan bisa kirim star ya. Bisa kirim star, bintang, bintang kejora. Silakan. Terima kasih. Yang mau mendukung
perjalanan saya ini dengan mengirim star ya. Mungkin kalau ada yang mau mengirim, nanti kita ngambil yang lurus saja ya. Ini kita ngambil yang lurus saja karena berhenti ya, berhenti ya, kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak. Terima kasih yang sudah hadir Pak Ahmad Rizie ya, Yuni Yuni. Ya, terima kasih yang sudah hadir menyaksikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan perjalanan kami ini. Buat teman-teman yang baru hadir, selamat menyaksikan ya. Wah, teman-teman semuanya di luar sana mungkin yang lagi kangen perjalanan Jogja Magelang bisa menyaksikan di live saya ini ya. Halo Besti, buat semuanya mungkin biar bisa menghibur kalian, pengen lagu apa ya? Monggo-monggo minta lagu apa. Lagunya yang sadu-sadu ya. Lagunya yang sadu-sadu biar gak ngantuk. Lagunya ini mungkin yang lagi agak sedih sedikit ya. Lagunya ini lagunya buat kalian semua ya. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu, yang kini aku, janganlah engkau rasul. Yang kini aku, kekasihmu yang dahulu. Gak betah ini, gak betah besti, besti. Malah kesedih kan malah tidur ya. Tidur di jalan, bahaya ya. Oke, kita ganti aja lagunya ya. Yang romantis-romantis dikit, tapi yang gak sedih-sedih ya. Oke, 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 oke. Lagunya lagu yang romantis dikit, tapi gak sedih-sedih banget ya. Lagunya lagu piano. Oke, selamat. Selamat menikmatin ya, selamat menikmatin lagunya piano. Piano, mari mari piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menari diringi dengan piano. Ding dong leng dong leng 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 dong leng dong leng 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 leng. Pak guru notene apa namanya? Apa namanya Mas Guru? Boleh dijawab namanya apa notene besti? Pak Guru, notene apa namanya? Oh, yang itu oke. Teng teng leng 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 leng. Mi do do sol do do mi. Oh, Pak Guru, notene apa namanya? Yang mana lagi, Besti? Tan tanarat tanarat. Oh, yang itu. Mi do do sol do do mi. Pak Guru, kini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Menyanyi diringi dengan piano. Menari diringi dengan piano. Lang 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 lang.
Gitu ya Besti ya. Terima kasih Besti-Bestiku semua. Semoga kalian terhibur ya. Semoga kalian terhibur dengan perjalanan saya ini. Dan terima kasih yang sudah menemani ya. Enaknya lagu apa lagi nih teman-teman ya, biar gak ngantuk, biar tetap semangat ya. Yang request silakan ya, monggo monggo. Lagunya yang riang ya, yang sekiranya gak sedih-sedih, yang asik ya, yang sama bisa bikin ketawa-ketawa. Ini Besti ya, lagunya mungkin agak mendalam lagi ya. Ini lagunya, lagu-lagu ya. Ini sampai Bang Jublundo teman-teman ya, ini sampai Bang Jublundo. Dari sini ini kalau saya kok ya tatit-tatit baik, belum Pajero ya, belum Alphard kok ya tatit-tatit. Kayaknya mobilnya mobil baru ini Besti ya. Oke Besti, kita lanjut nyanyi lagi ya. Yang riang semangat lagunya apa? Silakan di komen. Lagunya ini bro ya, lagunya Keramat ya, lagunya Keramat. Oke, selamat menikmatin cair lagunya ya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. La 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 la. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Itu ya Besti ya. Yang masih hidup orang tuanya ya, yang masih diberi kesempatan untuk berbaktinya, silakan dibahagiakan ya. Jangan sampai dibikin nyesel, jangan sampai dibikin berkecil hati orang tuanya ya. Dibahagiakan karena kesuksesan kalian, berkat doa orang tua. Oke ya. Yang masih punya orang tua, khususnya ibu, jangan disia-siakan ya. Karena ada kalian, berkat orang tuamu ya. Oke. Ini di depan saya bentar lagi sampai di Gunung Tidar ya Besti ya. Gunung Tidar. Ini kami sudah sampai di sini ya, di rumahnya Nafa Urba ya, tepatnya di sini di Mertoyu, dan rumahnya si Besti Nafa Urba ya, di sini rumahnya di daerah Mertoyu, dan dulu sempat berkunjung di sana ya Besti ya, di rumahnya, di kediamannya Mbak Nafa Urba.
ini lagunya yang slow-slow aja ya Besti ya. Yang slow, yang satu, yang gak sedih ya lagunya ya. Lagunya apa Besti ya? Gitar tua ya. Ya, kita perjalanannya diiringin dengan gitar tua. Oke, lanjut gitar tua. Gimana Besti? Kita iringi ya lagu gitar tua, kita nyanyikan bersama-sama. Apa-apa? Oh ini toko cat. Oh, ini sudah digoyang-goyang sama toko cat ya. Digoyang-goyang senggol kanan senggol kiri. Wah ya, mudah-mudahan nanti pulangnya nggak kehujanan. Oke Besti, kita lanjutkan ya. Semoga kalian terhibur. Hanya kita tua ini yang menjadi saksi, saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah layu. Oke, diangkat Mas Bro. Ta la la, ta la 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 la, tra la la la, tra la la. La 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 la, tra la la la. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah, la la la. La 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 la. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku, walaupun sudah hati kita bersatu. Hanya kita tua ini yang menjadi saksi, saksi cintamu padaku, cintaku padamu yang tak akan pernah layu. Wah, jalannya macet Besti, minggu-minggu macet ini jalannya kayak tikus nih. Tuh aku nyepit-nyepit kayak tikus jalannya ya. Rame banget karena liburan ya, rame banget. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah, ta-la-la, ta-la-la-la-la-la, tra-la-la-la. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku. Wah, jalannya bro, jalannya ramai banget. Untuk di wilayah Magelang, tepatnya di Tidar ya, ini sudah sampai di Tidar, tepatnya sudah cuaca mulai gerimis. Sudah mulai gerimis, rasain ini tadi soalnya mau bawa mantel enggak jadi.
mau bawa mantel tadi enggak jadi, besti, besti. Ini mendung dan depan sana kayaknya sudah hujan. Ini kalau nganan sampai di terminal ya, besti ya. Sampai terminal, terminal mana, Dik? Sampai kanan. Itu sampai terminal ya. Sampai ke timur lagi itu sampai di Tegalrejo. Tegalrejo Magelang. Kita ngambil yang lurus sampai ke kota Magelang. Ini benar-benar dari depan ini sudah hujan, besti. Soalnya sudah banyak yang bawa mantel yang dari arah depan sana ya. Ini pusat perkantoran Magelang. Dulu saya berkelana di sini, besti. Dulu aku berkelana di sini sebelumnya masuk di Sleman, Jogja. Berkelana di sini kurang lebih 5 tahunan ya. Jadi musafir di sini pekerjaan ngukuri jalan, jalan kaki turut-turut. Wow, deres besti. Di depan aku sana sudah deres. Kita nanti berhenti sejenak ya. Tapi tetap live besti, ikutin selalu. Ini nanti cuma mau berteduh aja ya. Ini samping kiri saya ini Gunung Tidar ya. Samping kiri saya ini Gunung Tidar besti ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah lewat sini ya, sekarang seperti ini cuacanya ini kayak gini ya. Kahanannya kayak gini sekarang Gunung Tidar ya. Ini monyetnya banyak besti. Di daerah Magelang sekarang sering hujan besti. Sering hujan sekarang di sini ya. Kalau di Sleman Jogja masih sulit, masih susah hujannya tuh susah. Cuma kalau malam sumo, kalau pagi dingin besti. Oke besti, kita lanjut. Ini nanti nyari makan sekalian berteduh ya besti ya. Nyari makan dulu, istirahat. Kalau memang deras ya istirahat sambil berteduh. Kalau enggak ya lanjut perjalanan nih. Kayaknya deras besti. Ini memang harus berhenti ya, nyari teduhan. Tapi kalau enggak sama di warung kurang aduh baik ya. Sambil nyari warung yang sekiranya pas banget buat nongkrong ya. Ini adanya toko buah, besti. Ini pasar buah, pasar oleh-oleh di sini. Ini terminal Tidar ya, di sini terminal Tidar. Halo, besti. Biar hangat dikasih lagu apa biar hangat biar enggak kedinginan karena hujan ini. Lagunya yang satu-satu ya. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam sahdu asik. Asik hujan terus asik. Nyari yupan dulu besti ya. Nyari yupan dulu di sini ya. Tapi kalau nggak sama di warung kurang asik besti. Nggak ada warung besti. Ya udah, nggak ada warung di sini dulu aja besti. Yupan kono wae ya. Kono aja. Nah ini yang di jalan sini aja besti. Nah di sini. Nggak tahu. Sengaja aku datang ke kotamu. Waduh lagune bro bro. Sengaja
Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan Magelang, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya naik motor asik. Ini kita sampai di museum BPKRI ya bro ya, sampai di museum BPKRI Magelang. Ini samping kiri saya ini lapangan Gor Tigar ya, di sini ini kita ngambil kanan ya, kita ngambil kanan sampai ke kota Magelang. Ini hujannya nih hujan membawa berkah ya, hujan membawa berkah biar tidak panas, biar adem ya. Ini kita sampai di Jalan Tentara Pelajar Magelang. Nah, kurang lebih 10 tahunan yang lalu saya pernah hidup di sini, besti ya. Pernah hidup di sini, kontrak di sini, tepatnya di rumah dinas Pandan Ramil di Cacaban ya. Baratnya alun-alun Magelang. Dulu saya pernah hidup di sini bersama beliau-beliau yang mendidik kami hingga saat ini ya. Depan kami ini sudah mendekati alun-alun ya. Sudah mendekati alun-alun. Nanti di depan sana kan ada warung makan, kita mampir ya guys ya. Kita mampir. Ini samping kanan saya ini alun-alun Kota Magelang besti ya. Untuk ini Kota Magelang ya, alun-alunnya. Yang samping kiri saya ini di Masjid Agung Magelang. Sekarang kita cari makan dulu sambil berteduh besti ya. Oke. Di sini dulu Dek, yang kemarin tuh ya. Nah, di sini aja. Oke. Kita istirahat dulu, cari chicken keras ya. Chickennya keras itu ada soto, ada ya di sini. Oh, di bawah. Nggak di bawah nggak apa-apa, nanti utang nanti, nggak apa-apa. Ya, biarin aja. Aman. Aman. Oke, besti. Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu ya, geprek. Halo besti, hujan kita mampir berteduh ya. Ini udah sampai di alun-alun Kota Magelang, tempatnya di daratnya ya, lagi berteduh istirahat sebentar ya, sambil nunggu reda hujannya ya, karena di sini hujan. Ini aku lagi berteduh di depan gereja ya, ini gereja, dan sana itu alun-alun, jadi ke barat ada gereja ini. Nah, aku di depannya persis ya. Ini mampir. Aku minumnya dua. Yang satu es jeruk. Yang satu es jeruk. Ya takut dulu. Ini mampir sini besti ya.
lagi mampir mampir istirahat makan. Oke 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 mas bro, oke mas bro, oke oke mas bro, nanti tak sampaikan ya. Oke nih, terima kasih dengan Kak Ahmad Risa ya. Titip punya saya juga bang, punya saya kuncinya juga di bawah. Oke, nanti tak mintakan sama si Meta ya. Silakan teman-teman yang mungkin kuncinya masih belum kebuka, bisa pesan sama saya, nanti tak bilangin sama si Meta ya. Kak Yuni, semangat kak. Oke, terima kasih. Ini kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu sambil berteduh karena lagi hujan di malam minggu. Aku kan datang padamu, hujan di malam minggu. Oke 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 oke. Silakan di share. Silakan di share. Oke besti, ini kita lagi istirahat sambil menunggu reda. Nggak, aku sendok aja deh, dan sendok. Hujan di malam minggu, asik. Aku kan datang padamu, bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita lembut. Apa-apa. Ini yuk apa ya? HP ini yang kita dengar deh? Iya. Sementara lah HP ini gue. Ya tak? HP apa kan? Kalau biasanya kita istirahat ya, karena hujan kita makan dulu. Kedua ya. Oke, besti kita makan dulu ya. Istirahat karena hujan deras. Magelang saat ini hujan deras. Tuh, hujan deras banget. Kita berteduh sambil istirahat, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan yang belum makan. Ayo kita makan. Pulang ya. Pulang. Hmm.
hujan besti. Hujan terus banget di Magelang. Tadi tuh dari rumah udah dipesenin bawa mantel nanti kalau hujan. Aku bilang kalau dari sana kan kayak panas banget. Enggak mau ya, ternyata di sini deras banget. Halo, Mas Ahmad Herman Karun ya. Selamat sore, selamat bergabung di live streaming saya ini ya. Mas Herman Karun, gimana kabarnya? Gimana kabarnya, sehat? Kabarnya sehat. Ini aku lagi di Magelang, Mas Bro Herman Karun. Ini aku lagi di Magelang ya. Ini hujan deras banget. Mas Herman Karun, selamat datang, selamat menyaksikan live streaming kami. Kita makan dulu, Mas Herman Karun ya, monggo. Gimana Mas Herman Karun? Di Jakarta sehat. Mas Herman Karun wis mangan urung? Aku arah sampean kowe sing tak kangen ya apa Mas Herman Karun? Jrewokmu. Jenggotmu lho sing marak kelangane Mas Herman Karun. Dise kowe SMP SMA ra dhe jenggot rek saiki jenggotmu mbok engko kok hawane ngono. Nanti habis makan kita lanjut. Yang ini lagi ya besti ya. Kita lanjut perjalanan sambil bernyanyi-nyanyi lagi ya, biar bisa menghibur kamu. Ya. Biar bisa menghibur kalian semua. Aku tempatnya di Magelang ya bro ya, di alun-alun Magelang barat dikit. Mas bu, oke. Wes, wes belum tak pencet apa mau? Wes. Buat teman-teman, ayo makan. Yang belum makan, ayo makan, kita makan. Sama bergedel, ya. Saya juga ke. Kacau. Apa ini? Kalau kita
powerbank ini sih, powerbank. Aman. Hujan pasti, hujan. Halo Mas Herman Karun, anakmu udah berapa? Eh? Anakmu udah berapa Mas Bro? Mas Herman Karun, untungmu masih ada caplok urung. Untungmu masih ada caplok orang Mas Bro. Mas pupak urung, untungmu. Ambil lagi. Makan dulu, Besti. Papat yang sabar. Sama papat di papat itu. Go. Wah, mulai jalannya. Papat-papatan.
Hah? Apa? HP? Wes. Makam ada korek mas, korek, tuh oh, ya. Ini sarap. Terus ya, senengkannya aman. Nanti ya. Bang tua lah. Ada Bali masih ya? Masih beres jadi hujannya masih beres. Jadi. Selamat datang Mas Sigit. Hari ini Magelang deres banget bro. Hari ini Magelang hujannya deres banget. Gimana teman-teman tempatmu? Sudah hujan belum? Di sini hujan deras banget.
Apa? Apa? Uang sembahyang kata gereja kae. Ya. Oke, kita istirahat sejenak Mas Bro ya, sambil menunggu hujan reda, hujan deras pol. Hujan deras pol Mas Bro. Kita berteduh dulu sambil istirahat ya. Lek antar diri. Kenapa enggak bisa? Jangan terus Mas Bro. Tadi mau bawa mantan tidak jadi. Ternyata sampai sini hujan. Hujan deras pol. Hujan di hari Minggu. Asik. Aku kan datang padamu. Kita biasa boleh mandi. Boleh mandi kan ya? Mati. Biarin. Gua BA. Awe nang lawan bareng dong. Nikmatnya rokok, menikmatin rokok ya, sambil menunggu hujan reda. Ini masih hujan deras banget.
Enggak. Ini buat berdua, tinggal satu. Ini monti semua. Gue bayar. Sendok no, tapi bos ken. Ya, masih di kandang. Enggak apa-apa kan. Ini lah kono. Ini lah bakule. Neng sarak mantar menawa. Coba warna kene. Warna kaya ae. Yang full panen udah iya nong, kayak ini. Yang full panen bagus leh. Tadi berapa di perjalanan yang nonton? Tadi berada berapa yang nonton? Neng jalan mau? Enggak ada.
kanyep. Nah, gen pual terus kenapa ya balik ben terang. Selamat datang Mas Mary Spray. Gimana kabar di Sleman, hujan kah? Magelang hujan Mas Bro. Magelang hujan. Mau kok ngomah harap gue mantel malah gak sido. Terakhirnya malah hujan Mas Bro. Ayo, Sleman panas. Aku ngingetin lor mau kok terang. Waduh, gak bawa mantel tekan kene malah udan, Mas Bro, Mas Bro. Ini udan deres. Aduh, sementara no. Kurang gue mantel hujan. Deres pol Mas Bro, deres pol, hujannya deres. Jadi jeneng kulonnya alun-alun Magelang, pas tikungan kuwi. Tepatnya neng ngarep gereja, hey. Oke, di banyak gereja. Oke, mampir berteduh. Deres pol Mas Bro, kene. Angger mrene udan terus. Udanan terus aku angger rene. Engon-engonmu oke saiki Mas Bro. Rawatanmu saiki oke manuke. Dhe murai barang wah sangar. Punya murai, punya poci wah keren selera aku itu, tapi sekarang apa ndak mampu. Sekarang kita nggak mampu Mas Bro beli murai. Sekarang ndak punya burung, cuma punya kutut Mas Bro, kelangenane wong tuwa. Cuma punya burung perkutut. Negele mong sing jeru pol. Sing jeru pol. Mongone Mas Bro. Aduh, aduh. Ora kaya murai, amores mantep pokoke. Lantang suarane. Iso merdu kicaune. Mas Bro, stok bintangmu masih biru Mas Bro, bisa apa Mas Bro? Ini mencari meta Mas Bro, aku ceritanya mencari meta ke ujung dunia atau muter-muter mencari meta. Harus menjaluk kunci Mas Bro. Mau minta kunci sama si meta ini, nggak dikasih-kasih.
Mas Bro. Stok bintamu kayaknya oke Mas Bro. Disabar-sabar kene Mas Bro. Biar enggak anyep. Lagi mampir neng kene Mas Bro. Berteduh. Sambil menunggu hujan reda. Hujan deras pol. Iya. Sleman ya panas ya, Dek. Sleman panas sih. Montar kayak dicengkal boyoke. Ngantuk ini besti, ngantuk, menunggu hujan reda, ndak reda. Amin. Kene Magelang hujan Mas Bro. Terima kasih sudah hadir Mas Muhammad Saiful Nizar. Sini hujan. Hujan deras. Sleman mau yo panas Mas Bro. Jadi kancaku mau Sleman yo panas. Mau kok mama war nggowo mantel. Ternyata di Magelang malah hujan deras. Lagi neng Monas boleh apa? Aku pesan ambil ke emas neng pucuk kono ya. Ambilkan emas secuil wae. Buat oleh-oleh. Lagi ini Magelang aku, melaku-melaku wis-wis ra montoran malah udan udanan iki laran iki dan berteduh ngenteni terang
Lah kok ora terang-terang iki? Yo po, ulang tahun TNI. Saya kira ulang tahun TNI po. Ambil video ni bagus mas bro. Nanti ya. Urung tekan pucuk Monas wis didoro ah. Pakai ilmu menghilang. Pakai ilmu menghilang Mas Bro. Oke, semangat. Jawa real ya, semangat, semoga berkembang. Yo, ilmu halimun, ilmu nelekmun. Amin, pasti bisa. Yang penting ngikutin prosesnya Mas Bro, pasti berkembang. Ngikutin prosesnya pasti berkembang ya, alon-alon pasti berkembang. Yang penting aktif, kalau upload postingan tiap hari pasti akan berkembang dengan sendirinya. Ini Magelang ngarep telepon aneh Mas Bro, adiknya lagi kuliah di sini, lagi kuliah di Untidar, ngarep ngirimi sangu. Oh iya harus interaksi itu harus Mas Bro, biar jangkauannya kita luas. Kalau nggak interaksi, nggak direkomendasikan sama si Meta. Amin, makasih Mas Bro. Semoga sampai di sana juga usahanya lancar Mas Bro. Semoga di sana karir sampai juga lancar, sukses di sana di rantauan ya. Jaga diri baik-baik. Kok ditunda? Kenapa kok ditunda? Yang penting ditunda enggak apa-apa, asalkan dibayar beneran Mas Bro. Orang kita kerja bener kok, enggak sambatan kok ya. Masa enggak dikasih honor kan kasihan. Kita kerja bener-bener kok ya. Yang diharapkan kan gaji. Amin ya. Kita saling mendoakan. Ini udah nih terang terus ngono wae Mas Bro.
mau budal mas harus nggo mantel, tapi karena panas malah tekan Sleman, tekan Magelang malah udan deres. Waduh mas bro, aku ini mulai akhir Desember ya, mulai akhir Desember aku mulai gabung FB Pro. Temanku kondo takon, mas apa Facebook saya ada duit ya? Ada. Nah, berhubung aku putus jalan, aku mendek. Malah dia ini saya wis monet, wis ono iklane saya kini ini. Aku malah urung lagi merintis meneh, lagi sebulanan ini. Lagi sebulanan ini, lagi mulai aktif lagi. Belum, cek kebes-kebes ini gue, feeling kas. Aku ingin wes sempat anak iklannya mas bro, malah kena pelanggaran wah telo tenan kena pelanggaran, diblokir pihak ketiga, aduh kantuk iklan, bongko, malahnya akunku anyep lagi, karena blokir tidak direkomendasikan sama si Meta. Jadi telatannya mas bro, besok kamu juga akan dapat itu kok. Oke, selamat bermakan mas bro. Oke, sampai jumpa lagi. Ini juga aku sudah mulai melanjutkan perjalanan, oke ya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermakan.